Assalamualaikum, kembali lagi bersama MarlengFlashing.com. Di sini kita akan coba lakukan flashing untuk device Xiaomi seri Redmi 4 versi RAM 2GB dan internal 16GB. Kasusnya adalah user lupa kunci pola. Jadi kita harus flash OS-nya atau kita flash ROM-nya. Arahkan ke firmware-nya. Oke, sudah part-nya sudah betul ya. Karena kita letakkan desktop, maka part-nya seperti ini. Kemudian untuk flashing ini agar Redmi 4 terdeteksi di PC, jangan lupa untuk install KPST karena KPST ini adalah driver Qualcomm-nya. Saya sarankan untuk menggunakan Windows 64-bit. Kembali ke menu flash, sekarang kita pilih menu flash all pada bawah menu flash ini. Kemudian kita klik refresh. Apabila di kolom device ini sudah muncul COM 6, maka dengan begini device Redmi 4 sudah terdeteksi di PC atau di laptop yang akan kita gunakan untuk flashing. Kemudian langsung kita klik flash. Kita tunggu.
Sing, tapi device masih dalam keadaan download mode. Oke, sekarang kita akan nyalakan device-nya dengan cara tekan dan tahan powernya selama 10 detik hingga muncul logo MI.